Ya, sementara itu pemirsa, pasangan Cagub serta Cawagub DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menanggapi perihalnya robohnya JPO Pasar Minggu. Anies mengungkapkan bela sungkawanya kepada korban yang meninggal akibat robohnya JPO itu. Jadi kita merasa berduka atas wafatnya beberapa orang warga akibat kecelakaan tadi malam. Dan kita ingin agar semua fasilitas-fasilitas publik itu memiliki risiko yang kecil. Karena itu ke depan kita harus meningkatkan audit atas fasilitas-fasilitas lintasan-lintasan yang digunakan oleh masyarakat. Nah, kita berharap nanti ke depan bisa lebih baik dan bagi semua pihak ini harus dijadikan sebagai pelajaran agar tidak berulang dan bagi keluarga yang ditinggal semoga diberi